Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari kawan-kawan. Ya nggak pagi-pagi amat nih, udah siang hari, udah jam sekitar jam 10-an. Tapi ini masih mau cari masakan. Bukan cari masakan ya, cari bahan masakan. Tuh kucing, kucingnya gojekan sendiri. Ini kita tadi kaget loh nih. Kaget ternyata. Masa patikan? Ayo patikan tuh kuah ya. Ngelawo. Kok ternyata truk pengangkut jagung PT. Jah, boleh nganu sih kulupan jah. Ini mau cari kulupan dulu kan kan. Sembarang. Campurannya apa Wiko? Godong katas barang ora? Godong katas barang ora? Ya arep, nyapa ora arep iki. Wong godong katas pokok nek mung ngono no godhok no pokoke. Aku kan mbaya. Aku ngekane benderan sik ah. Alah benderan wis tak dua. Tak telung dino petang dino melan. Katas iki lho. Ora katas jasa iki. Sayur kacangnya kemarin dibuang karena udah sampai pirang dino enggak napangan gari. Saya enggak ikut makan. Lagi lagi apa, Bro? Nganu. Ya, ini cabenya rubuh. Ini paling pitik iki. Karena pitik kucing. Mencolot-mencolot ke kono-kono. Apa? Kacangnya ya. Masa kacang kasar mati ki? Gak bisa lah elek. Gak diobati karena tidak dikasih obat. Jadi banyu ini cukup loh ya? Banyu ini cukup ki. Emberan biasa nih kok penampungan kui. Penampungannya itu setiap malam tuh selalu amber. Karena kadang tuh jarang ada yang matikan. Kadang kalau dimatikan tuh tiba-tiba tampungannya sat sendiri. Jadi jadi bingung ya dia. Lek dimpakne terus amber. Lek dipateni dilu rusak. Biar lah. Ini kacangnya udah mulai jelek-jelek kan, kawan. Ini seperti ini kacang yang ki kapus ribet lagi. Yang ribet yang rotak satu abang ini ribet. Lalu ini hijau, hijau pak biasa. Wih, ini ribet nih. Oh yang ini ribet. Oh iya, oh, ini satu tunggal ding. Ribet. Masih untuk kurang? Masih untuk kurang? Yurung kalau cilik lagi itu saat tekem gitu. Ini biar dilanjutkan Yuni dulu cari kulupan nanti langsung dimasakkan kawan. Gratis lus. Sing gak tuku. Nah, cocok. Tuh ada pohon jambu, ini pohon so. Dek kulupan godong so apa enak? Lagi enak godong so iki. Iki. Dan ini dia kan kawan, tadi hasilnya cuma sedikit. Padahal lu lama banget lu metiknya. Mungkin enak godong so ini. Ini ada daun so, daun linjo. Nganu ae ora tak enek. Tapi cuma dikit daun linjonya. Terus nek kuwi tok. Heeh. Ora ora enek. Sak klek nyepan. Ya wis penting kok nganeh, lek neng kesore lek empomo neng. Anu ganti ding, ganti. Ganti lagi, ganti menu lagi karena ini saya kan proses diet. Sebenarnya enggak diet sih, cuma olahraga aja. Saya itu kalau lihat suami saya olahraga tuh beneran iya. Ya, untuk saat ini sih kan cuma masih 3 hari jadi kan masih belum kelihatan. Kan meskipun ada perubahan tuh masih belum kelihatan. Jadi biarlah diketawain saja sama Yuni. Nanti kalau udah sekitar 1 atau 2 bulan kalau udah kelihatan hasilnya nanti baru tuh. Saya ketawa. Saya lihat tuh lucu. Aneh. Karena belum pernah lihat orang olahraga itu. Saya itu diketawain terus-terusan waktu olahraga. Kan saya olahraganya di sini. Cuman lari-lari di dapur sini, sampai sana, kembali lagi sampai setengah jam. Ya biar tubuhnya gerak lah, lari-lari daripada enggak gerak sama sekali. Kan di pasar cuman jalan sambil bawa dagangan. Jadi ya olahraga kan, biar sehat. Suamiku tuh kayak umat teng sangsasi ya, Mbak. Ya biarkan biar kecil.
kalau aku malah apa jenenge malah cilik ganteng sampean kok kir-kir. Tapi boy so cilik bora ya, yang penting berusaha lah, yang penting biar sehat aja, itu intinya. Gak perlu kurus-kurus amat, yang penting tuh badan saya bisa sehat gitu aja. Saya alhamdulillah, udah alhamdulillah banget. Gak kurus-kurus sih berarti kurang makan. Kurang makan. Dan ini dia kan kawan, kemarin tuh masih sisa sayur katesnya tuh. Enak karena yuk. Saya makannya sekarang kan sedikit, jadi tapi sebenarnya ya, saya disuruh nyayur kates lagi, tapi saya gak mau. Jadi enak. Habis dulu nanti tak sayurkan lagi. Kalau kelamaan blenderan enggak baik. Malah enggak tepat malahan. Tapi sing enak blenderan. Itu dia kan kawan, apa itu namanya? Kulupanya udah matang. Sudah matang, udah baru jadi rebus, digodok-godok nih. Ini godong so ini saya hafal tuh. Tuh. Iya, apa ini godong so. Godong telo, godong bayung, karo kacang. Godong telo karo kacang. Terus nih nanti sambal. Karena proses ini proses diet kawan-kawan, ini harus berusaha dengan maksimal mungkin. Jadi jadi harus didukung semaksimal mungkin, olahraga sekaligus makannya juga harus dijaga. Kalau perlu sehari makan sekali aja, cukup satu entong. Nah, entong suke. Yo setelah ini hati karo loro-loro nih. Iyalah. Kok tak goreng-goreng? Kan dipanasin geng ngejos iki jane enak. Ya apa tak goreng ngegering dhisik terus lagi tak geng ngejos. Jadi nih nanti tuh lauknya gerih aja kan. Ini saya tak siap-siap mau imbuh tuh karena sambelnya udah matang, jadi siap-siap cus makan. Dan ini dia kan kawan nih menunya. Aduh, ada apa nih? Ini semute. Ini kan kawan, menunya ini. Seperti ini. Tapi kayak sulap ya? Oh, rata sulap ini. Sulap ini ajangnya lemper. Paling enak kalau pakai lemper. Untungnya makannya bukan lemper. Kalau makannya lemper bahaya. Oh iya. Rupanya makannya yang lemper dengan aku. Ngono-ngono jarek, ngurup tadi dimen ngono. Oh, ternyata banyak kulupannya. Ini kulupan sambal orek, ada gerih, ada sosis. Dan ini kucingnya mau ini ikut-ikut. Cus makan saja. Ini langsung makanan mati. Terlezat kalau di desa tuh. Terlezat, termurah. Aja mau termurah lah, terlezat. Tapi kalau di desa itu paling enak kalau makan bareng-bareng ya. Paling enak itu makan bareng-bareng. Jadi rasanya itu tambah nikmat. Kelupan campur sambal dhisik. Bayungnya nih. Telor-telor. Waduh, langsung sengak nih guluku. No. Pedes. Ntar no lombok oleh gula lagi gitu. Ini saya pakai kacang juga. Kalau suami saya nggak mau. Ini ada tambahan. Kan apa jenisnya? Kepegan. Apa ini? Kacang bu. Mas jarek mumu. Kacang ini kerahkan bisa nih. Cuma nasinya itu ini nggak hangat, jadi nasinya itu dingin. Jadi ini kaku. Tapi segalanya hangat kan ngantuh. Apa jenisnya? Lemes. Mantep banget. Kameranya sih nggak pakai genap, layarnya sih ngantok, peteng deh bu ya. Peteng, petaan. Asli. Atau titik. Dijalak sesuai nih. Petaan nggak? Lupa petaan ya. Benilah, kenono. Sukses. Aku malah nggak jadi menikmati makanan yang seperti ini spesial nih. Sama ya, mana? Ambil. Kali kelupaan mak. Ngapa? Yang mana? Itu lah nung. Itu lah bang. Tinggal. Bentar. Yang sarapan di mana? Mak tum kesini kan kawan, tapi nggak mau sarapan. Siapa dek? Sarapan aku. Sarapan tuh kalau sendiri, makan kalau sendiri tuh pelelak-pelelak kan kawan. Hah. Sangat gila. Sarapan pakai tiwul. Sarapan, Dan. Sarapan, Dan.
ada main ke sini. Ya seperti inilah kalau bikin konten makan tuh. Pedes banget. Kalau sambil itu ada nggak pilok. Saya tuh kalau lagi nggak enak makan, terus gerasang pengen makan opo yang ngono, saya nyambel orek. Pedes. Coba semuanya langsung tak pangan. Mari gue langsung. Man. Mari ya sambil pak. Mantep banget nih. Tapi terang kepala ini ya. Enak. Isu tapi ini makannya itu pagi-pagi banget kawan. Ya enggak pagi sekali sih jam berapa? Jam 10 jam berapa? 10. Jam 10-an. Jam 10-an ini tadi makannya. Pedes banget. Mantap banget. Saya mau ambil. Kalau makannya sih pas tengah hari belum tentu rasa dia bisa menikmati ini karena jadi kalau mau makan lauknya kulupan sambal orek terus lauknya gereh usahakan tuh kalau bisa pagi kalau siang mungkin kalau panas kepedesan ya tapi kalau pagi tuh suasananya kan masih ya sekitar jam 10 setengah 11 itu masih pagi jadi rasanya itu masih seger lah. Masih belum terlalu panas jadi rasa pedesnya itu enggak terlalu nyengat neng awak. Iya tidak juga kulupannya kaki ini. Saya kesulitan ambil makannya karena kulupannya terlalu banyak. Udah saya enggak mau mak. Gak tahu aku. Kamu nggak akan sambil. Aku ini wangi kan kucing itu loh. Tak pakan gereh mau. Gak tarpi. Aku pingin pakan gereh gak mau. Padahal yang punya rumah aja, ya punya rumah. Yang ngasih aja lauknya gereh. Tapi kucingnya malah gak mau. Gak berget nih kucingnya. Ya Allah, bisa. Kucingnya tinggal tinggal. Kalau mau tiga kerja mau. Nanti nggak ada sosis sih. Arab ya? Arab ada sosis juga ya? Memang tidak Arab ada sosis. Nanti kayak mau nolak dan. Arab. Tapi mana sih? Tapi. Kalau tapi itu kan yang lulusnya? Enggak yang sih. Kayak ini belum nyebur dulu. Kak kuat aku. Oh, waduh banget banget. Oh ya kan kawan nih karena saya mau konsen makan dulu daripada nanti saya kebanyakan diem. Kalau konten makan itu saya asli kebanyakan diem karena terlalu menikmati makan. Jadi konten kali ini saya akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya dan channel Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezeki tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.